Siap-siap pulang? Iya. Iya. Nanti. Kalau dia bayi. Oh, kangen banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini Feni masih dalam rangka menyambut untuk persiapan kepulangan Kang Alman. Masyaallah. Nah, jadi kemarin itu Feni baru selesai beli sofa ya. Bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Tapi sofanya belum datang karena estimasi pengirimannya 3-4 hari. Nah, ini untuk sofa bed covernya sama sofa covernya, ada dua ya. 3-4 hari dateng. Nah, sambil nunggu sofa dateng, Kang Alman tuh pengen ngecat rumah. Karena bisa teman-teman lihat sendiri ya. Mohon maaf ada suara motor. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini. Tuh, ini. Ya. Namanya ada anak aktif di rumah, subhanallah. Jadi bekas tangannya, bekas kotor apa, peper-peper. Bekas apa-apa, peper-peper. Kadang dicoret-coret. Nah, ini, aduh. Jadi Kak Alman tuh maunya nanti kalau Kak Alman udah pulang tuh sofa baru dan ini dicat lagi. Jadi ini terakhir dicat itu sekitar setahun yang lalu pas Kak Alman mau pulang juga gitu. Nih, tuh. Gak tahu ini apa ya, bekas apa. Pokoknya nanti seluruh ruangan ini dicat. Ini juga tuh kan. Comel. Nanti Comel ngungsi dulu ya di rumah sebelah ya. Halo, iya. Nah, ini ada tambahan lagi nih. Ini sama Comel nih. Sama Comel ini bekas makan semangka, pepaya. Tuh, ini gara-gara Comel nih. Dan apalagi yang di ruang TV ini kucel banget. Duh. Bisa teman-teman lihat ya. Tuh, sampai bawah-bawahnya. Ya. Harus kata Kak Alman rumah itu harus dirawat. Ya, namanya juga ada anak aktif di rumah dan juga kan pasti setiap tahunnya kan pasti ada perubahan ya. Kayak misalnya ada sesuatu yang bekas bocor, tapi sini enggak ada ya, mana ya? Ada enggak? Nih, yang bekas bocor itu kan pernah atasnya udah dibersihin. Nah, ini dia bekas bocor ya. Atapnya udah bener, tapi kan ini bekas bocornya belum dibersihin, ya kan? Nah, jadi kayak gitu ya, guys. Sekarang Feni mau berangkat dulu sama Bapak, ya. Oke, sekarang Feni mau berangkat dulu sama Bapak untuk ke toko bangunan, atau ke toko cat deh ya. Ke toko cat untuk milih-milih warna. Kira-kira Kak Alman mau ganti warna atau mau tetap warnanya ini. Pokoknya ikutin terus video Feni kali ini. Oke, dan Kang Alman belum tidur. Sambil nungguin beli cat. Ya. Dan untuk yang kamar Teh Ahda kita ganti ke pinky. Ke pinky. Tadinya warnanya ini ya, kamar Teh Ahda tuh soft lilac. Kita ganti ke pinky, kamar Teh Ahda sama Cece. Terus kamar Kakang kita ganti ke yang eternal blue. Nggak ganti sih, cuma beda dikit aja. Tadinya ini ke sini nih, lebih cerah. Terus yang satu lagi yang untuk di luar yang ini. Seperti biasa ini mah nggak ganti. Dan satu lagi untuk plafon yang putih. Yang biru sama dari 32 juga. Oke. Bill. Tar dulu. Ya, Bun. Belum tidur? Belum, sengaja ini nunggu chat nih. Nunggu chat ya? Ya udah, nih bentar. Ya. Nanti kita lihat pas diaduknya ya. Aduk. Siap. Nah, ini sekarang warna apa nih, ya? Sekarang yang warna krem dulu, Kak. Krem ya? Iya. Kita mau. Berarti kalaupun enggak lihat di kalengnya udah ada itunya ya. Ada stikernya. Iya. Pasti ada data ya, kayak tadi ya.
Betul sekali. Sekarang kita mau dimix dulu. Dimix. Oke, Bi, sekarang itu lagi di mix dulu ya. Lagi diputar-putar. Nanti kita tinggal cari tukangnya nih. Iya, udah cocok beres sekarang juga ya. Iya, ya udah. Sekarang Bunda mau bayar dulu, oke? Okay? Mau bayar dulu. Siap-siap pulang. Ya, siap-siap pulang. Siap-siap pulang. Iya. Iya. Nanti kalau sama Comel? Kangen juga. Kalau dia bayi? Oh, kangen banget. Ya udah, Bunda mau bayar dulu, abis itu mau nyari tukangnya ya. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, dan sekarang sudah mulai kosong. Ini dia. Ruangan semuanya sudah dikosongkan. Dan ada Bapak Imong. Dan Alit ikutan. Alit ngapain? Alit habis ngoprek-ngoprek ini nih. Yang belah-belah ya ini. Ini bekas apa sih? Itu retak-retak ya. Tuh. Ternyata retak-retak ya. Ini yang di atas bekas-bekas bocor ini. Tuh. Bekas-bekas bocor harus diberesin. Dan nanti hari Jumat datang sofa baru, Walid. Sofa di sini sama di sana. Dua. Di ruang. Kenapa mana yang mau gua dong? Iya, ini sama kamar-kamar ini sama kamar ini. Kamar iya, di chat. Tuh. Di chat. Ada udah dua, ini yang pink itu yang biru belakang. Belakangnya yang paling parah belakang sih. Karena lembab itu. Tuh, lembab banget, mohon maaf berantakan. Nah, ini nih, tuh, lembab. Jadi kayak gini tuh belakang mah, karena itu tuh lembab atasnya. Ya. Cai. Cai, guys. Sudah berantakan. Kamar semuanya sekarang udah berantakan. Nah, ini juga tuh. Aduh. Mohon maaf ya kalau agak berantakan nih tadi bekas ini. Tuh. Lembab. Nah, ini bekas. Ini AC bocor. Bekas AC bocor. Ini kamar gadis lagi berantakan. Ya, nanti ini bakal berantakan seharian. Pokoknya ikutin terus video Feni kali ini. Nanti kita sulap ruangan ini jadi cereng. Oke, jam menunjukkan jam 4 sore ya. Dan sekarang satu ruangan ini udah selesai tuh sama plafon-plafonnya udah jeng-jeng-jeng. Ini juga udah dibalikin ke sini ya. Dan ada mandornya dari jauh, mandornya dari Arab. Mantap. Gimana, Bi? Udah rapi, Bun. Yang ini udah bentar diliatin dulu. Yang ini udah. Nih, sekarang ke sini. Ini kamar anak-anak, nih Bi, yang cewek. Nah, tapi ini sepertinya gelap gitu, Bi, warnanya. Ya udah, biarin kamar itu kan halus redup. Iya, kalau mau ganti lampu ya nanti. Iya.
gitu. Ini lagi masih dalam tahap dibersihkan. Tuh yang atas-atasnya, tinggal yang atas-atasnya, Bi. Tuh. Iya. Tadinya kan kamar Teteh sama Cece tuh ungu lilac ya. Ungu lilac. Dan kesini dapur. Sekarang lagi terakhir tuh kan dapur yang paling kotor banget, Bi. Nah, ini kan bekas bocor-bocor, bekas merembes. Berembes-berembes. Dan ini belum selesai. Kalau yang kamar belakang paling terakhir nanti nih. Paling ini tuh, lihat bekas bocor-bocornya, Bi. Ya, belum ini. Ini belum. Ini belum. Udah deh. Tinggal nunggu yang belakang. Sama. Udah. Tinggal dapur sama kamar belakang aja. Dan sekarang di depan hujan, Bi. Allahumma shoiban nafian. Hujan di depan. Barokah, Bi. Allahumma shoiban nafian. Tuh. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah. Ya. Tuh. Hujan. Abi kangen hujan gak? Nah guys, Kang Alman kalau tiap hujan dulu ya suka di depan pagar ini sambil ngehuleng lihat hujan depan rumah aja kayak anak kecil. Bahkan kita pernah hujanan ya, Bi ya, bareng anak-anak, inget gak? Iya. Iya, kita dulu pernah hujanan. Nah, Bi, masya Allah tabarakallah. Padahal Abi di sana, bentar ya guys, kita balikin lagi. Bentar. Masya Allah tabarakallah, Bi, terima kasih banyak ya. Padahal Abi di sana lagi dalam keadaan kurang fit, kurang sehat ya. Tapi masya Allahnya mementingkan keluarga. Kemarin ganti sofa, terus sekarang ngecat rumah ya, Bi ya. Iya lah, keluarga apa yang paling berharga. Masya Allah. Jadi Kang Alman itu guys, family man banget. Mendahulukan kepentingan keluarganya. Ya, Bi. Mudah-mudahan Abi cepat sehat ya, syafaqallah. Dilancarkan selalu kegiatannya, dipermudah segala urusannya, dipermudah rezekinya, dilancarkan, lebih dilancarkan lagi, mengalir deras ya, Bi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tunggu kepulangan Abi di Indonesia ya. Amin. Allah melancarkan segala halnya, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Bi. Alhamdulillah, insya Allah hari ini finish ya ngecat rumahnya. Dan insya Allah besok ya, tinggal nunggu kedatangan sofa. Jam berapa katanya? Belum tahu, nanti ditelepon besok, di hari besok ditelepon. Ya? Ya, Bun. Oke. Okay. Oke guys, sekali lagi doain Kang Alman, mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Doain Kang Alman sehat-sehat selalu dan bisa selalu menemani para jamaah umroh ya, tamu-tamu Allah di sana dengan baik. Ya, Bi ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang Feni mau ke dalam lagi. Oke deh guys, segitu dulu aja video Feni kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semua. Sekali lagi doain, mudah-mudahan Kang Alman cepat pulang lagi ke Indonesia. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Bye-bye, Bi. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.